Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pensiun jobblovers dan mama milenial dimanapun kalian berada. Senang sekali Mimin bisa hadir menjumpai kalian, yang mana di sini Mimin akan cuma membahas seputar Angga Ajob dan si cantik Heike van der Vecken tentunya. Nah, di episode kali ini dibuat geger oleh tingkah laku Lesti saat di panggung SCTP Awards, yang mana di sini Lesti berseloroh ingin menggantikan posisi sosok ini saat di panggung SCTP Awards. Sikap Lesti tersebut mengundang banyak tawa dan decak kagum dari para penonton, ya sahabat. Nah, tapi sosok ini yang merasa kesal terhadap mereka berdua ini. Nah sahabat, siapa yang merasa kesal? Sosok siapakah ya yang melihat kedekatan Lesti dengan Rangga Ajob? Nah, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini. Oke sahabat Hijab Lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Halo, apa kabarnya kalian semua para fans Hijab dimanapun kalian berada? Senang sekali Mimin bisa hadir menjumpai kalian, yang mana di sini Mimin akan coba membahas seputar Rangga Ajob dan si cantik Heike van der Vecken tentunya. Dan di episode kali ini dibuat geger tentang apa yang dikatakan Lesti kepada Rangga Ajob ingin menggantikan posisi sosok ini katanya. Sikap nyeleneh Lesti saat di panggung SCTV Awards beberapa hari yang lalu sempat membuat sorak-sorai para penonton, yang mana di sini Lesti ingin menggantikan sosok Cutsifa katanya. Bukan Cutsifa yang harus ada di sini, tapi aku, kata Lesti. Dan contak saja ya, perkataan Lesti sempat membuat Rangga Ajob menjadi merah pada mukanya. Karena terlihat di sini Rangga Ajob sangat malu sekali ya, karena kata-kata dari Lesti tersebut. Nah, apakah Rangga Ajob juga berkeinginan untuk segera menggantikan posisi Cutsifa tersebut? Karena di sini mungkin Lesti sangat ngefans sekali terhadap Rangga Ajob, hingga ia tidak mau ada sosok lain di sisi Rangga Ajob. Dan sementara Rizky Billar yang melihat selorohan dari Lesti tersebut, sontak saja Rizky Billar langsung menghampiri keduanya di atas panggung SCTP Awards 2023 kemarin. Nah, sontak saja ya, seloroh-seloroh yang dilakukan oleh Lesti itu sempat membuat sorak-sorai para penonton, yang mana mereka merasa kagum dan juga merasa sangat terhibur dengan apa yang dilakukan Lesti dan Rizky Billar. Sementara Rangga Ajob dibuat tersipu-sipu malu nih guys, karena ulah mereka berdua ini. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian nih guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini. Oke sahabat Hijab Lovers, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.